Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan tiga ya. Jadi kita sudah di minggu ketiga hari ini. Jadi hari ini kita akan coba membahas melanjutkan tentang pembelajaran mesin apa beberapa metode dan metode regresi khususnya ya hari ini. Jadi kita nanti coba di praktikum beberapa basic dari yang akan kita pakai di pemrograman juga. Oke, saya mulai aja pertemuan hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang forecasting. Jadi okay, forecasting itu kalau kita artikan secara harafiah itu adalah metode untuk meramalkan atau kita mau memperkirakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi forecasting ini istilah yang sering ada ya kalau di kegiatan bisnis ya, kegiatan sales, kegiatan marketing itu. Forecasting itu sangat diperlukan. Contohnya ketika kita mau menentukan jumlah produk yang akan kita produksi. Jadi, kalau kita nggak ngelakuin forecasting itu, kita kesulitan untuk menentukan berapa jumlah yang paling tepat. Kalau kita produksi terlalu banyak, mungkin bisa aja mengalami kerugian ya, kalau misalkan ternyata permintaannya sedikit. Kemudian, kalau kita produksinya terlalu sedikit, ternyata permintaan pasarnya sangat tinggi, kita juga kehilangan keuntungan. Terus, bisa juga kita kehilangan pelanggan karena mereka nggak dapat bagian, gitu ya. Jadi, kayak mungkin kayak produk yang pas kita mau Lebaran gitu ya, apa keperluannya meningkat gitu. itu kalau kita nggak forecast lebih dulu gitu, dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut kita bisa kehilangan keuntungan gara-gara kompetitor-kompetitor yang lain tuh menghasilkan produknya lebih tinggi jumlahnya, misalkan minyak goreng atau perlengkapan masak gitu ya yang dibutuhkan saat kita mau masak-masak mungkin pas Lebaran gitu. jadi di sini kita perlu setiap bisnis itu dia perlu yang namanya forecasting jadi forecasting itu juga contoh lain adalah ketika kita mau memforecast forecast hasil penjualan gitu jadi gimana kita mau menyiapkan kurang lebih berapa yang bisa di closing ya seperti ya berapa berapa nilai penjualan yang bisa di closing di bulan ini kita bisa forecast kemudian nanti dilihat sama post-post gitu Oh ternyata kita bisa closing sekitar 50% dari target di bulan ini atau kita bisa closing 70% dari target di bulan ini. Jadi forecasting itu banyak sekali dipakai ya kalau di dunia bisnis, dunia kerja, gitu ya. Baik apapun kita di berada di bagian manapun. Jadi forecasting ini juga aplikasi dari pembelajaran mesin. Jadi kita punya metode supervised learning di mana itu sangat cocok diterapkan untuk menjadi forecast atau menjadi perkiraan sesuatu yang bisa kita perkirakan gitu ya. Jadi metode forecasting ini sendiri dibagi menjadi dua yaitu uh, metode forecasting metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi uh, kalau yang cara kualitatif ini dilakukan berdasarkan pendapat dan analisis deskriptif. Kemudian sementara cara yang kuantitatif ini kita lakukan berdasarkan hitungan matematika. Jadi kalau yang kuantitatif ini bisa dihitung, yang paling sering digunakan itu adalah time series dan metode kausal. Kausal. Jadi kalau yang pertama metode time series ini atau deret waktu, ini metode yang dipakai untuk memprediksi didasarkan pada data, -data masa lampau suatu variabel. Jadi, kalau misalkan kita udah punya data-data historical dari suatu variabel, itu kita bisa pakai untuk melakukan forecasting. Jadi, di sini kita bisa lihat uh, metode time series itu berdasarkan urutan waktu, ya. Misalnya, hari, minggu, bulan, tahun. Contohnya, kita punya kumpulan data penjualan barang per bulan selama uh, setahun. Gitu, jadi itu kita bisa lihat, uh, kita bisa memprediksi berapa penjualan kita di bulan berikutnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah metode kausal. Jadi kausal ini adalah suatu model sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel yang dianggap berpengaruh. Jadi contohnya permintaan akan baju baru ya kayak awal tadi ya itu pas eh, mungkin mendekati dengan bulan-bulan khusus misalnya hari raya. Kemudian variabel-variabel lain misalnya berhubungan dengan banyaknya uh, populasi jenis kelamin perempuan di daerah tersebut atau budaya-budaya yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi kita bisa men men uh, meramalkan sesuatu berdasarkan variabel-variabel yang dianggap berpengaruh. Jadi data dari variabel tersebut kita kumpulkan dan kita analisis untuk menentukan valid validitas dari model uh, forecasting atau model peramalan yang akan kita bu kita buat atau kita jadikan. Jadi metode ini bisa kita gunakan kalau variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab itu sudah diketahui. Nah berikutnya forecasting kualitatif. Jadi kalau yang kualitatif ini bersif lebih bersifat subjektif dibandingkan yang kuantitatif ya, karena kuantitatif itu kan bisa dihitung berdasarkan matematis. Kalau yang kualitatif ini dipengaruhi banyak dipengaruhi oleh background. Jadi bisa jadi uh, hasilnya itu lebih sulit untuk di diprediksi dibandingkan dengan forecasting yang kualitatif. Jadi contoh dari teknik-teknik yang kualitatif ini contohnya survei pasar. Survei pasar. Jadi teknik ini kita lakukan dengan cara meminta survei ya, meminta pendapat dari pasar atau market yang ada di yang hendak kita kumpulkan. Jadi di situ kita misalkan contohnya kita minta pendapat dari konsumen yang potensial untuk membeli barang kita. Jadi misalnya kalau kita jualannya baju, kita cari konsumen potensialnya mungkin kalau baju perempuan kita ambil pendapatnya dari perempuan seperti itu. Kemudian kita amati. Jadi survei ini kita misalkan berbagai cara ya, bisa kuesioner, bisa bisa interview atau bisa juga pakai uh, lewat telepon. Kemudian yang kedua ini contoh lain adalah opini dari eksekutif. Jadi contohnya teknik ini kita akan kita meminta pendapat dari uh, manajer-manajer, misalnya manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknis, manajer keuangan, terus apalagi logistik gitu. Kita kumpulkan pendapat mereka, kemudian kita gabungkan dengan model statistik seperti itu. Kemudian ada lagi uh, forecasting kita kumpulkan dari teknik tenaga penjualan ini juga banyak dipakai ya. Jadi teknik ini kita pakai, kita ambil info dari tenaga sales atau penjualan di daerah masing-masing atau di area masing-masing. Jadi kemudian kita kumpulkan di dalam satu file misalnya ya. Kemudian kita kita pakai itu untuk memprediksi hasil penjualan kita di di bulan ini atau bulan depan seperti itu misalnya ya. Jadi kita kita eh, ini banyak digunakan juga ya karena prediksi tersebut cenderung lebih up to date ya karena tenaga pemasaran yang memang ada di lapangan dan mereka tahu tahu dan tahu wilayahnya secara persis gitu jadi eh, banyak juga yang pakai forecasting kualitatif melalui tenaga pemasaran karena itu lebih update kemudian lebih valid gitu ya karena memang eh, orangnya itu langsung di lapangan seperti itu jadi kalau kita bicara pembelajaran mesin itu kita akan berhadapan dengan yang time series atau yang kuantitatif ya. Jadi time series juga sendiri dibagi menjadi dua ya, ada time series analysis dan time series forecasting. Jadi kalau analisis itu fokusnya ke pemahaman terhadap data set, itu kita kita fokusnya ke menentukan tren, menentukan hubungan, menentukan variabel yang berpengaruh dan lain-lain gitu. Kita hanya ingin mendapatkan insight terhadap data yang ada. Jadi kalau misalkan kita bicara time series forecasting itu lebih mengambil langkah yang lebih jauh, yaitu kita mau memprediksi kejadian yang belum terjadi atau kejadian yang mungkin di masa depan gitu. Dari apa? Dari insight-insight yang sudah kita dapatkan di analisis sebelumnya. Jadi kita dapat kita dapat mencoba kalkulasi kejadian-kejadian di masa yang akan datang dengan data-data yang sudah kita miliki Data set yang sudah kita miliki dan sudah kita analisis sebelumnya seperti itu. Okay, fine, next, nah, kemudian ada salah satu teknik yang bisa digunakan untuk forecasting dan sangat banyak digunakan adalah namanya regresi atau regression. Di regression itu sendiri ada beberapa, jadi yang pertama ini simple linear regression, jadi linear regression ini dia mengidentifikasi relasi dan pengaruh antara variabel bebas atau independent variabel dengan variabel terikat atau dependent variabel. Jadi kalau kita kita buat rumusnya itu variabel yang bebas atau variabel independen itu kita lambangkan dengan huruf x, sementara variabel yang dependen kita lambangkan dengan huruf y. Jadi kita akan pakai rumus statistik ini untuk membuat prediksi. Jadi, coba kita lihat kasus yang di sebelah kanan ini contohnya ya. Jadi, di sini ada perusahaan mendata pegawainya berdasarkan berapa lama mereka bekerja dan berapa besar gaji saat ini. Jadi, ini contoh gajinya ya. Ini contohnya misalkan gajinya USD. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di tabel terdiri dari dua kolom, jadi ada tahun bekerja dan gaji. Terus kita sudah lakukan sorting atau kita urutkan dari tahun bekerja yang paling sedikit ke tahun bekerja yang paling besar, kemudian kita bisa lihat di sini gaji ya, dari sisi gaji bahwa semakin lama orang bekerja, tahunnya semakin besar, itu cenderung gajinya itu lebih besar. Jadi, eh, di sini kita melihat kecenderungannya, tapi nggak enggak selalu terjadi seperti itu. Contohnya di sini kita lihat ada pekerja yang bekerja di tiga saya pang saya ambil Contohnya kita lihat di sini ada pekerja yang bekerja nih 3,7 tahun tapi gajinya lebih uh, lebih sorry yang 3,9 ya gajinya lebih besar daripada yang 3,7 di sini. Jadi ada yang bekerjanya lebih lebih besar, uh, lebih lebih sebentar tapi gajinya bisa lebih gede dari yang 4 tahun, 4 setengah tahun dan lain-lain seperti itu. Di sini, kemudian ada juga yang pas setengah tahun, tapi gajinya lebih kecil daripada yang 3,2 gitu, tahun, ya, dan lain-lain. Jadi, di sini ada pertanyaan, apakah memang ada hubungan antara lama bekerja atau tahun bekerja dengan besarnya gaji, dan jika ada hubungan, apakah itu linear? Jadi, linear itu maksudnya uh, meningkat, itu ya, berbentuk garis linear. Dan jika linear, apakah uh, seberapa kuat linearitasnya? Jadi, seberapa dia linear gitu. Jadi regresi itu bisa kita pakai, contohnya di simple linear regression itu kita mencari hubungan antara satu variabel yaitu lama bekerja atau tahun bekerja dengan variabel dependen lainnya yaitu gaji. Jadi kalau misalkan kita bicara variabel independen lebih lebih dari satu itu nanti kita pakainya bukan simple linear regression tapi multiple linear regression. Jadi formula dari simple linear regression tadi adalah y variabel dependen jadi variabel dependennya itu kita pakai uh, yang gaji apa gaji ya. Kemudian a ini konstanta, a, a1 itu koefisien, x1-nya itu variabel independen. Jadi kalau nanti kita masuk ke rumusnya, kita akan kita akan dapat uh, dapat gambar seperti ini ya. Kita akan dapat model seperti ini. Jadi kita bisa membentuk model regresi dari data yang ada. Di sini di kita tinggal masukkan nih misalnya lama bekerja, misalkan di sini ada 1 2 3 yang X lama bekerja ya. Y-nya gaji berarti misalkan 10.000, ribu, 20.000 ribu, dan seterusnya. Kita tinggal masukin titik-titiknya. Kalau satu setengah tahun di sini 3, 9, eh, 3,9 eh Terus kalau 1,3 itu di 46. Gitu. Kita masukin titiknya di situ dia akan membentuk model linear seperti ini. Jadi di sini ada garis merah yang merupakan model regresi yang terbentuk. Di mana dia menunjukkan tren positif yang berarti naik ke atas. Jadi, seperti itu ya. Jadi dengan regresi linear ini kita bisa uh, menyelaraskan atau melihat dari garis lurus yang melewati data ini atau kalau di istilah pembelajaran mesin itu ada istilah fit the line jadi kita bisa mendapatkan model regresi dengan error yang minimum atau error yang diminimalis jadi di sini contohnya kalau saya memprediksi gaji contohnya saya ingin memprediksi gaji pekerja yang bekerjanya dua tahun berarti saya tinggal tarik garis dari sini misalkan dua di sini ya terus menempel ke garis merah di situ kita bisa dapat perkiraan gaji atau prediksi gajinya seperti itu. Kemudian, berikutnya saya lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah multiple linear regression. Jadi, apa perbedaannya? Jadi, kalau di simple linear regression tadi kita memiliki satu variabel dependent atau gaji yang diterima per tahun, ya, dan satu variabel independent, yaitu lamanya bekerja. Jadi, gimana kalau kita punya lebih dari, lebih dari satu variabel independen? Jadi, kita mesti uh, menggunakan yang namanya multiple linear regression. Jadi, multiple linear regression ini sama seperti yang tadi, simple linear, tapi bedanya dia uh, punya variabel independen sebanyak n. Jadi, kalau variabel independennya ada tiga, a1, x1, a2, x2, a3, x3, seperti itu. Jadi, contoh-contoh lagi di sini ada tabel lagi kita punya data set ya kita punya data set di sini contohnya adalah keuntungan atau penjualan yang didapat terhadap nih profit yang didapat dari pengeluaran jadi di sini ada keuntungan yang didapat dari pengeluaran Jadi beberapa wilayah jadi ada beberapa wilayah di sini jadi sini kita punya variabel independen yaitu data pengeluaran dari tim research dan development data pengeluaran dari tim administrasi. Jadi kalau misalkan data pengeluaran dari R&D itu misalnya yang kita pakai buat membuat produk ya. Misalnya kita mau mengetes kayak produk kita itu sepatu gitu. Kita mau mengetes kekuatan sepatunya kalau dimasukkan ke dalam air, kita mau mengetes kalau kekuatan sepatunya di di bawah ke medan berat. Itu nanti masuknya ke pengeluaran atau expense di tim R&D. Kemudian kalau kita punya tim administrasi itu Contohnya pengeluaran seperti gaji, terus kemudian tagihan dan lain-lain ya. Kemudian kita juga punya pengeluaran dari tim marketing. Tim marketing ini biasanya mungkin kita mau mengadakan event atau kita mau membuat membuat souvenir-souvenir buat pelanggan dan lain-lain. Jadi itu masuk ke pengeluaran marketing. Di sini kita punya beberapa wilayah ya. Kita punya wilayah-wilayah. Kemudian kita juga punya keuntungannya. Nah di sini ada lebih dari satu variabel independen yang kita mau uh, gunakan untuk memprediksi, yaitu ada misalkan pengeluaran R&D kita masukkan sebagai satu variabel independen. Kemudian administrasi marketing juga masing-masing satu variabel independen. Jadi kita mau mengetahui uh, kita mau memakai semua variabel independen ini beda halnya jika kita hanya menentukan satu variabel aja misalkan kita udah tahu nih uh, mas uh, variabel ini mana yang paling berkontribusi itu terhadap profit nah di sini kita bisa pilih aja satu dan kita bisa pakai simple linear regression tapi karena kita belum tahu ya empat variabel ini mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keuntungan atau profit jadi kita pakai semuanya di sini kita pakai semua di sini dan kita masukkan ke dalam multiple linear regression. Jadi di sini kita banyak banyak dipakai juga karena apa? Karena pasti perusahaan ingin tahu ya apa yang mempengaruhi profit mereka, apakah expense dari tim itu mempengaruhi profit dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada satu satu kolom yang tidak memiliki tidak memiliki jenis datanya dia jenis datanya bukan numerik ya, dia bukan angka tapi dia string ya. Di sini kita sudah bahas ya di pertemuan minggu lalu bagaimana kita mengubah kategori, mengubah data dengan one-hot encoding. Jadi kita membuat dummy untuk masing-masing value, Di mana kita bisa buat ini nilainya berdasarkan kalau misalkan yang New York, New Yorknya itu dibikin true, kemudian yang lainnya dibikin false. Dan seterusnya, jadi di sini kita harus mengubah kolom ini menjadi berbentuk numerik seperti itu. nah Jadi, nanti pada akhirnya kita akan temukan ya, profit dari dataset yang kita miliki itu bagaimana salah satu dari variabel ini, R&D administrasi, itu mempengaruhi penting terhadap profit. Jadi misalnya yang kita temukan nanti dari formula ini adalah tim R&D itu biaya R&D ini makin menentukan profit. Jadi semakin tinggi R&D, profit semakin tinggi. Di situ kita bisa arahkan perusahaan untuk investasi di bidang R&D. Jadi kita bisa mengharapkan profit kita akan meningkat seiring dengan meningkatnya kita berinvestasi di R&D. Kemudian kita juga bisa lihat apakah variabel administrasi atau marketing itu berpengaruh atau tidak ke profit itu. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Seperti itu kita bisa lihat dari hasil multiple linear regression. Nah ini tadi yang one for encoding ya. Jadi kita bisa bikin dia menjadi seperti ini. Nah kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus. Ke Oke, berikutnya adalah uh, polinomial, polinomial. Jadi kita punya, uh, tadi kita punya simple linear, kita punya multilinear, kita punya uh, po polinomial. Jadi di uh, untuk fungsi polinomial ini adalah fungsi kuadratik. Di mana nilai variabel ada yang bernilai pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat n, dan seterusnya. Jadi nilai pangkat itu sering disebut juga order, order, misalkan pangkat 2 order 2, pangkat 3 order 3 dan seterusnya. Nah, jadi secara visual perbedaannya seperti ini ya. Jadi kapan kita memakai yang simple linear? Jadi yang sebelah kiri linear, kapan kita memakai polinomial? Jadi kapan kita juga memakai multilinear ya? semua fungsi itu digantungkan dari pertanyaan yang muncul. Jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana kita mau menentukan proyek machine learning, kita harus menentukan masalah gitu. Jadi bagaimana kita kita ingin menjawab pertanyaan yang dijawab pertanyaan yang kita munculkan gitu. Sorry. Jadi kita misalkan ingin mencari hubungan antara satu variabel dependent dengan satu variabel independen lainnya, kita bisa menggunakan simple linear atau polinomial. Jadi kalau kita mau mencari hubungan antara satu variabel dependen dengan banyak variabel independen atau lebih dari satu variabel independen, kita gunakan adalah yang multilinear. Lalu kalau kita hanya mencari hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen, kapan kita menggunakan simple linear dan kapan kita menggunakan polinomial. Jadi kita harus melihat dari seberapa cocok model kita dengan data aslinya. Kalau kita pakai yang simple linear ini sudah oke okay, modelnya, maka kita cukup menggunakan model simple linear saja. Namun, jika fungsinya tampak seperti fungsi polinomial, jadi di sini terlihat seperti fungsi polinomial dari modelnya. Sudah, nanti kita show gitu. Dia berbentuknya lebih ke polinomial adalah kita lebih bisa menggunakan pendekatan metode dengan polinomial atau metode kuadratik. Jadi, kalau kedua metode ini juga tidak fit, maka hubungan keduanya tidak linear ya. Maka kita harus menggunakan regresi untuk yang non-linear, seperti contohnya support vector regression. Nah, ini polinomial ini dalam bisa disebut polinomial linear regression. Jadi dia sebenarnya masuk ke dalam fungsi linear. Jadi nanti kalau fungsi yang enggak linear kita sebutnya yang support vector uh, support vector regression. Ini contoh yang kita bicara yang tadi lagi ya. Uh, tahun kerja sama uh, gaji. Nah, di sini kita mau prediksi orang yang bekerja di uh, gaji. Misalkan kita mau prediksi orang yang bekerja di ker tahun kerja lima setengah tahun. Nah, kalau kita tarik garis dari model yang udah kita buat, kita bisa lihat di sini orang yang bekerja lima setengah tahun itu gajinya di... Uh, nah, kalau kita tarik garis, dia adalah di sekitar 550, eh, di sekitar ratus ribu ya. Jadi, karena ini, tidak, karena ini fungsinya tidak linear apa menarik ke atas gitu bentuknya melengkung. Jadi kita sulit untuk menggunakan atau menerapkan simple linear regression. Jadi dia tidak memberikan kita nilai yang tepat untuk orang yang bergaji di lima setengah tahun karena ada range yang signifikan di sini. Jadi kalau kita sudah tahu nih gaji orang yang bekerja lima tahun 110 ribu, kemudian yang 6 tahun 150 ribu. Artinya kalau orang yang bekerja di lima setengah tahun itu kita prediksikan gajinya adalah di antara dari angka ini. Jadi biasanya kalau untuk yang perhitungan simpelnya adalah kita akan bisa memakai dengan menghitung rata-rata aja ya. Rata-rata dari maka prediksi orang yang bekerja gaji lima setengah tahun itu adalah 110 tambah 150 dibagi dua seperti itu. Jadi di kisaran ribu. Kalau kita pakai linear regression kan sangat jauh ya range-nya ya dengan 500.000 seperti itu. Berikutnya yang support vector regression ya, jadi kita punya model regresi yang kita sebut support vector regression. Jadi support vector regression ini juga adalah penggunaan dari metode pembelajaran mesin. Kita banyak gunakan ini untuk klasifikasi. Jadi kita bisa klasifikasi data yang belum terpisah seperti ini di gambar pertama menjadi lebih terpisah seperti ini. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran mesin itu support vector regression ini atau support vector mesin yang sering disebut, itu adalah model pembelajaran sama supervised learning di mana algoritma pembelajarannya ini terkait dengan menganalisa data dan pola yang digunakan sehingga terbentuk klasifikasi. Jadi contohnya di sini ada sekumpulan data set. Kita buat mereka menjadi dua kategori nah kemudian nanti kalau kita punya kategori baru kita punya data baru dia masuk ke kategori yang mana contohnya seperti itu jadi kita bisa mengklasifikasikan uh, sebuah data contohnya perhatikan data di gambar ini jadi dia kita harus menggambar garis lurus untuk meletakkan semua lingkaran yang biru atau pola yang biru ke satu sisi dan pola yang merah ke satu sisi nah di sini kita itu yang akan kita hitung dengan metode support vector regression. Jadi kita berusaha untuk mencari batas di mana kita bisa mengelompokkan data. Contohnya, kalau saya punya contoh di ini, ya, contoh di kasusnya gitu. Misalkan, saya punya data penjualan, nah, saya punya penjualan nih. Kita mulai penjualan mana yang termasuk penjualan menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu. Kita bisa masukkan ke dalam klasifikasi. Sehingga begitu ada faktur baru, kita bisa tentukan dia masuk ke klasifikasi yang mana, dia masuk ke kelas yang mana. Apakah kelas yang menguntungkan atau kelas yang tidak menguntungkan. Atau kelas yang memiliki profit di atas 10% atau tidak memiliki profit di atas 10% dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan banyak studi kasus, kasus untuk membentuk support vector regulation ini. Jadi di sini kita punya garis garis yang kita mau buat itu kita sebut dengan hyperplane atau batas ya. Di sini ada batas, di sini uh, kita lihat ada titik-titik yang mendekat, paling dekat dengan batas itu kita sebut dengan vektor uh, pendukung atau support vektor. Jarak nah, dari support vektor ke garis batas ini kita sebut sebagai margin. Ini seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya. Ini yang tadi ya, kita bicara hyperplane itu kita mention sebagai garis yang hijau di tengah ini. Terus kita buat garis batas decision boundary untuk mengapit hyperplane. Jadi di sini kita mau coba hitung marginnya, bagaimana kita mau coba membangun model regresi. Ini seperti ini ya, jadi, di sini pertama kita mempersiapkan data set, data set training. Jadi, kalau kita punya data set itu kita bagi dulu menjadi training dan testing. Kemudian kita memilih kernel dan parameternya. Jadi, kalau datanya kompleks itu ada cara yang disebut kernel. Itu adalah istilah untuk menjelaskan bagaimana cara kita mengubah data dari dua dimensi menjadi multidimensi. Jadi, ada beberapa kernel yang yang bisa dipakai di pembelajaran mesin. Itu seperti... Uh, karena linear, polino, polinomial, terus ada lagi namanya radial basis, radial basis function, Gaussian dan lain-lain. Kemudian kita cari korelasinya, matriks korelasinya. Setelah kita dapat, kita mau melatih modelnya untuk mendapatkan koefisien. Setelah kita dapat koefisiennya, kita bisa menggunakan estimasi. Eh, kita bisa mendapatkan estimator. Jadi kalau kita sudah mendapatkan estimator, kita bisa mengestimasi. Apakah data baru ini nanti masuk ke klasifikasi yang mana? Oke. Nah, berikutnya sekarang kita coba masuk ke praktikum ya. Jadi, kita di sini mau eh, coba membuat array yang isinya 250 angka pecahan dari random dari 0 sampai 5. Jadi, kita pakai cara seperti ini, import numpy kita masukkan di variabel x numpy random jadi kita bikin ada angka random dari 0 sampai 5 sebanyak 250 seperti ini jadi bisa dicoba ya kemudian nanti kita mau coba visualisasi data tersebut kita visualisasi data, visualisasi datanya nanti pakai namanya matplotlib jadi kita install dulu matplotlibnya jadi kita sambil dicoba saya akan sambil melakukan absensi kita dibuka dulu teman-teman semua untuk pythonnya kemudian dicoba bikin satu uh, tiga baris ini di ide atau notepad ya kemudian di save sebagai dot dot py kemudian nanti kita coba jalankan ini saya kasih waktu 15 menit ya sambil install pip install juga Nah, kemudian saya mau sambil absensi juga. Hmm. Baik Bu. Ya.